Di awal tahun ini, Yamaha Indonesia secara mengejutkan merilis skuter kereta terbaru yang diberi nama Yamaha Fazio 125. Nah, tentunya kalian penasaran jika skuter yang masuk kategori klasik Yamaha ini dikomparasikan dengan pesaingnya di segmen skuter bertema retro. Apalagi kalau bukan Honda Scoopy. Pertama kita bahas desain fisiknya dulu. Jika ditanya skuter mana yang paling keren, yang paling terasa aura klasiknya, yang jelas pasti kalian punya pendapat tersendiri. Tapi tentu dari kedua produk tersebut punya style tersendiri dan juga punya keunikan tersendiri. Misalnya Yamaha Fazio punya desain yang lebih original, lampu depannya saja mengacu pada desain skuter Italia. Lampu bulat di stang, sedangkan area tebing depan mirip dengan skuter Taiwan Yamaha EC05. Bagian belakangnya bergaya boxy alias kotak seperti Yamaha Cubics dan Yamaha Limi. Bedanya Fazio punya detailing shape lampu sen dan rem berbentuk kapsul. Sedangkan Scoopy punya ciri khas lampu depan di tebing depan dan shape body berbentuk huruf S. Walaupun sama-sama mengusung konsep skutik bergaya retro, tapi untuk spek mesin, bisa dibilang Scoopy nggak bisa head-to-head jika melihat kubikasi mesinnya. Scoopy cuma 110cc, sedangkan Fazio bermesin 125cc. Dan berikut ini perbandingan spesifikasi Yamaha Fazio dan Honda Scoopy. Walaupun keduanya berbeda kubikasi, tapi justru Scoopy yang punya power tertinggi di atas kertas. Namun Fazio punya torsi yang lebih unggul ditambah memiliki dua sumber tenaga yang saling bersinergi, yaitu tenaga yang dihasilkan dari mesin, serta tenaga yang berasal dari electric power assist start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus, khususnya ketika membawa penumpang, barang, dan jalan menanjak. Dari kedua produk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama dari segi fitur. Fitur bisa menjadi nilai jual tersendiri untuk motor di kelas entry level. Terkadang fitur unggulan dari salah satu produk tidak bisa kita temui di skuter pesaingnya, begitu juga sebaliknya. Dan berikut ini perbandingan fitur Yamaha Fazio dan Honda Scoopy. Jika desain, spesifikasi, dan beragam macam keunggulan fitur masih belum bisa menentukan pilihan dalam memilih kedua skuter ini, mungkin perbandingan harga bisa jadi memberikan solusi untuk mengambil keputusan. Dan berikut ini perbandingan harga Yamaha Fazio dan Honda Scoopy 2022. Scoopy memang menawarkan bandrol harga yang paling murah juga performa yang lebih unggul di atas kertas. Namun Fazio dengan harga yang sedikit lebih mahal, tapi punya keunggulan yang lebih lengkap. Bahkan bisa dibilang yang paling lengkap di segmen skutik 125cc kelas entry. Yamaha Fazio juga menjadi motor skutik dengan sistem hybrid pertama di kelasnya. Sayangnya seandainya ada satu pabrikan lagi yang masuk kelas skutik retro, kelas klasik modern pasti akan lebih banyak pilihan. Salah satu yang konsumen inginkan adalah Suzuki Saluto. Semoga saja motor asal Taiwan ini bisa hadir di Indonesia tahun ini.